Selamat malam, kemudian izin melaporkan pada hari ini, Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2021, sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Izin melaporkan, izin personil Polsek Kroya melaksanakan patroli malam dengan sasaran pertokoan, perbankan, pemukiman penduduk, jalur sepi, serta objek vital lainnya untuk situasi secara keseluruhan dalam keadaan aman dan terkendali. 12 terakhir di jalur sepi, tepatnya di Desa Karangmangu, 815-nya cerah. Demikian Aibda Sarkum Novaranto melaporkan dari jalur sepi Desa Karangmangu. Selamat malam.